persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Kita bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati kita. Lewat acara ini, lewat menara doa ini, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita mau terus bertumbuh, saudara, terus kita mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Saya ingin ajak ibu bapak saudara bisa mengikutinya dalam doa, pujian, penyembahan, tidak nonton, tidak cuma sekedar lihat. Tapi saudara memang meluangkan waktu saudara selama 70 menit. Saudara, 70 sampai 75 menit ke depan, saya percaya saudaraku, apa yang kita buat di menara doa ini tidak sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, seluruhnya kita akan sama-sama mulai dengan doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh ya Tuhan hadir. Ya Tuhan kami boleh sujud di kakimu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Saat ini ya Tuhan, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Biarlah lewat menara doa ini ya Tuhan. Satu yang kami inginkan ya Bapa, kami ingin memuji, menyembah-Mu. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai kami lewat doa-doa syafaat kami. Oh yalah bakasya laba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 l
dekat denganmu Yesus. Biarlah Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Kita bayar siapa nama terus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kita la bakasya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu siap hari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Oh. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari dari awal katakan, kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu saudara. Mulai berbuka suaranya, mari kita sama-sama bersyukur, ucapkan terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Ucapkan terima kasih untuk keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Ucapkan syukur untuk kesabaran Tuhan, untuk belas kasihan Tuhan buat setiap kita. Mari ucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat siap kita. Mari ucapkan terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat siap kita. Mari ucapkan terima kasih. Katakan Tuhan terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk promosi. Segala puji syukur bagimu. Suaranya ibu bapak saudaraku. Ayo kita ada di menara doa. Masuk hadirat-Nya saudaraku. Yesus.
Kudus, lawat siap kami. Biarlah ya Tuhan, bawa kami masuk hadirat-Mu. Saudara, buka suaranya. Kita berdoa dalam bahasa roh, saudara. Mari kita bangun roh kita, saudara, bersama-sama. Uyala bagasya la bala 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 bala. Uyala bagasya la bala 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 bala. Uyala bagasya la bala 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 bala. Uyala bagasya la bala bala bala. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Oh ya Allah, maka jangan takut, jangan takut. Mari buka suaranya, saudara. Datang pada Yesus. Oh ya Allah, bala 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 bala. Oh ya Allah, maka bala 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 bala. Oh ya la bagasya la bala 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 bala. Berbahasa roh, saudara, berbahasa roh. Yes. Terus. Oh ya la bagasya la. Padui siapa anakmu ya Tuhan. Padui dengan Roh Kudus. Tanda awal seseorang dipadui Roh Kudus, dia berbahasa roh. Semua yang haus dipadui Roh Kudus. Semua yang haus sekarang terima dalam nama Yesus. Padu Roh Kudus.
Kudus. Api Metamos. Api. Kuasa, terima kuasa. Kuasa mujizat. Dalam nama Yesus. Hati yang mau menyembah-Mu. Terus saudara, terus selawat. Terima jamahan. Oh ya Allah, kasih Allah. Saya tahu ada beberapa di atas saudara sedang dilawat, dijamah oleh Tuhan. Luar biasa, yes. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah. Yes. Oh ya Allah, kasih Allah. Tuhan Yesus. Yesus, selawat jalanan. Jama penuhi. Beri hati kami untuk bisa menyembah. Beri hati yang bisa menyembah-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu, penuhi Yesus. Saudaraku, untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi. Saudara datang pada Tuhan Yesus. Saudara, saya rasa hadirat Allah begitu kuat di tempat ini. Apa yang menjadi jeritan hatinya? Apa yang menjadi harapannya? Apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang saudara khawatirkan selama ini? Coba saudara buka suara, serahkan ke Tuhan. Omong sama Tuhan sekarang. Ayo belajar doa saudara, belajar berdoa. Ayo saudara, mulai saudara. Saya akan sepakat berdoa bersama dengan saudara. Katakan kepada Tuhan, bawa Tuhan, Tuhan dengar doa anak-anakmu ini. Mari saudara berdoa. Katakan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi rencanamu, bahkan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saudara berdoa supaya bisa kembali ke Tuhan. Saya rindu seluruh keluarga bisa
bertobat dan melayani Tuhan. Mungkin saudara ada satu kerinduan makin dekat dengan Dia, makin mengasihi Dia. Saudara datang pada Yesus sekarang. Mari datang pada Yesus. Oh, saya rasakan kuasanya sedang bekerja. Saya merasakan mujizat-Nya sedang terjadi. Yes. Bawa kami Yesus lebih dekat lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saudara berdoa. Katakan Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi. Tuhan, aku serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kepada-Mu Yesus. Siapa hatiku, katakan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terus datang pada Yesus, saudaraku. Yes. Datang, tutup matanya Yesus, konsentrasi. Doa, saudara doa. Mungkin saudara sedang sakit sekarang. Berdoa untuk kesembuhan-Mu Yes. Sekarang berdoa. Sekarang saudara sendiri yang berdoa untuk kesembuhan. Saudara sedang bergumul dengan keuangan, pekerjaan, karir, studi, anak-anakmu atau studi kuliah. Doa sekarang, doa. Yes. Oh ya la bagasia la 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 la. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun Yesus. Tuhan jawab sekarang.
Saya ingin ajak saudara kita bersyafaat untuk pemerintah bangsa dan negara kita Indonesia. Saya percaya Indonesia membutuhkan doa-doa kita, saudaraku. Bangsa ini membutuhkan doa-doa kita. Tidak ada satupun senjata peperangan rohani yang paling kuat, yang sedahsyat daripada doa yang dinaikkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara orangnya, mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Satukan hati kita, tutup mata kita. Kita berdoa bersama-sama, yuk saudara, buka suara saudara. Bapa kami berdoa untuk janji Tuhan atas Indonesia. Para nabi-nabimu, para hamba-hambamu sudah bernubuat bahwa Indonesia akan mengalami satu revival. Harus satu mengalami revival, kebangunan rohani yang besar. Bapa kami berdoa dalam nama Yesus. Kau yang janji ya Tuhan. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus sedang dicurah atas Indonesia, atas rumah-rumah, atas keluarga-keluarga ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, lakukan itu sekarang, kami minta. Biarlah ya Tuhan ada revival di rumah-rumah. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom kota-kota di Indonesia. Shalom Jakarta. Shalom Bandung. Shalom Semarang. Shalom Yogyakarta. Shalom Surabaya, Malang. Shalom Palembang. Kami berdoa ya Tuhan, kota-kota di Sumatera, kota-kota di Kalimantan, shalom. Kota-kota di Sulawesi, shalom. Shalom Bali dan Pasar, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mataram dalam nama Yesus. Shalom Maluku, Papua, shalom. Shalom bangsa-bangsa, shalom Sabah Sarawak, shalom Amerika, Eropa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan lawatanmu Yesus, janjimu penuaian jiwa terbesar dan terakhir terjadi dalam nama Yesus. Kami minta Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kau beri sehat kuat ya Tuhan, hikmat ambil keputusan ya Tuhan yang tepat bagi bangsa ini. Saya berdoa untuk TNI Polri ya Tuhan, intelijen, berkat-Mu turun Yesus. Beri ya Tuhan ketepatan dalam bertindak mengambil keputusan dalam nama Yesus. Kami berdoa Indonesia makmur, negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan Indonesia ditegakkan dalam nama Yesus. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tetap ada di bumi Indonesia dalam nama Yesus. Kami singkirkan kuasa gelap, roh jahat, roh pemecah dalam nama Yesus. Shalom Indonesia, shalom. Indonesia penuh damai.
Terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan ketenangan, kedamaian, ketertiban hari-hari belakangan ini di negara tercinta kami Indonesia. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit hari ini. Saya percaya di dalam hadirat Allah yang begitu kuat di menara doa ini, saudaraku yang Kristus, saudara yang sakit, saya yakin kuasa kesembuhan menjadi milik saudara. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan buat saudara. Saya berdoa untuk saudara sedang berjuang melawan COVID-19, virus corona. Saya percaya saudara disembuhkan. Penyakit ini tidak pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Tutup mata ibu bapak yang sakit. Saudara bisa arahkan. Kalau saudara ada keluarga yang sakit, yang tidak ikut tapi saudara yang ikut, sudah berdoa buat dia. Apapun sakit penyakitnya hari ini saudaraku. Aku berdoa ya Bapak dalam nama Yesus. Setiap anak-anakmu ya Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan, virus corona yang berada di ruang-ruang isolasi, kami berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang saudara, jadi sembuh sekarang oleh bilur Yesus. Terima kesembuhan ini. Nanti tes berikutnya swab, saudara sudah nyatakan sembuh negatif. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang sedang berjuang dengan penyakit autoimun, kesembuhan autoimun. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh saudara autoimun. Saudara yang sakit kanker, terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang sedang di kemoterapi atau di radioterapi, apapun pengobatannya, semua obat akan bereaksi secara positif. Saudara sembuhkan sekarang. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ginjal, ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang stroke, saudara sakit stroke, sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit anak-anakmu ini ya Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami terima kesembuhan ini. Aku berdoa untuk pekerjaan anak-anakmu ya Tuhan hari ini, untuk karir mereka ya Tuhan, dan juga itu untuk bisnis anak-anakmu ya Tuhan, studi anak-anakmu. Aku minta berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan, cukupi segala kebutuhan hidup mereka, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka, bahkan menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Berikan roh hikmat, akal budi, pengertian persorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom, puji Tuhan. Kami rasakan doa-doa yang luar biasa yang kita naikkan saudara. Kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang pertumbuhan pribadi. Jadi pentingnya mengalami pertumbuhan pribadi. Sebagai orang Kristen, pasti Tuhan ingin kita bertumbuh. Karena gak mungkin kita bisa berbuah kalau kita belum bertumbuh atau tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan atau tidak punya target-target daripada pertumbuhan. Karena kita sudah belajar banyak hal tentang bahwa Allah ingin kita semua hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Nah berkat yang Allah sediakan itu adalah bukan kata berkat, bukan cuma duit atau kekayaan. Tapi berkat yang dimaksud di sini adalah secara utuh, secara keseluruhan. Yaitu ada 4 aspek, yaitu rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan saudaraku. Jadi yang utama yang Tuhan inginkan adalah supaya saudara dan saya, kita sama-sama saudara mengalami yang namanya pertumbuhan rohani secara pribadi. Ketika saudara dan saya bisa bertumbuh secara rohani, ini yang menjadi menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus saudaraku, ketika dia memberitakan Injil di sepanjang hidupnya, saudaraku, dia tulis ada satu kerinduan bagi dia, bahwa yang di dalam ini,
manusia batini atau rohani dia itu terus bertumbuh. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Mengapa kita harus, saudara, diperbaharui dari sehari ke sehari manusia batiniah kita? Kenapa kita harus mengalami pertumbuhan rohani secara pribadi setiap hari, saudaraku? Apa yang menghambat pertumbuhan? Ya, saudara. Dan bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan? Kita akan belajar. Rasul Paulus dia menjelaskan, sekalipun manusia ini merosot terus, ya dia ada duri dalam daging, matanya juga kabur, dia karena banyak siksaan, ya saudara, dicambuk, dilempar batu, banyak apa namanya sakit, luka-luka dalam badan dia, saudaraku, dia sadar itu. Tetapi ini tidak akan pernah bisa menghalangi dia. Dia bilang yang penting adalah yang di dalam, yang gak bisa disentuh orang, itu bagiannya dia dan Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, dia jelaskan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dia bilang, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab, apa saudara? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus juga jelaskan lagi begini, saudaraku. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Tetap di dalam dia, kita udah tahu ya. Kata tetap atau tinggal dalam dia, yaitu apa? Intimacy, dependency, dan apa? Obedience. 3 hal. Ya kan? Intim, bergantung, dan taat. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam dia. Apa arti kata di berakar dalamnya? Segala sesuatu yang menggerakkan kita adalah siapa? Roh Kudus, Roh Tuhan, dan Firman. Bukan ketakutan, saudara. Bukan yang ngedrive kita adalah untuk jadi populer, untuk jadi kaya. Yang mendrive kita, yang mendorong kita untuk mengambil keputusan, untuk bertindak adalah siapa? Tuhan dan Firman-Nya. Itu ada berakar-akarnya, dasarnya, fondasinya, saudaraku. Apapun alasan yang kita mau kerjakan, apapun alasan yang kita mau omong, alasannya satu-satu karena nama Tuhan dipermuliakan, Firman Tuhan. Itu namanya berakar. Katakan amin, saudaraku. Berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Dan hendaklah kamu, Bapak, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu kayak hati yang melimpah dengan syukur. Itu seperti kayak apa? Disiram dengan air. Jadi seger. Dikasih lagi pupuk, saudara. Itu yang namanya ucapan syukur. Nah, sekarang kenapa kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan pribadi? Pertama, kalau kita bertumbuh secara pribadi, kita akan menjadi orang apa, saudara? Orang yang berbahagia. Ya, Amsal 3:13 katakan begini, saudaraku. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Katakan amin. Jadi bertumbuhnya di sini apa? Dalam hikmat dong. Yang di dalam, ya, saudaraku. Ya, bertumbuh dalam kepandaian, kita akan berbahagia. Karena hikmat ini yang membuat kita sukses. Saudaraku, saudara. Yang penting untuk sukses adalah apa? Untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 katakan, saudaraku. Jadi kalau saudara saya bertumbuh. Bertumbuh apanya? Hikmat dan kecerdasannya. Ini makin berhikmat, makin bijak dia nih. Ini makin pinter nih dia nih. Saudaraku. Maka dia akan berbahagia. Ketika saudara dan saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Mau bertumbuh artinya kita ingin bertumbuh dalam apa? Hikmat dan pengetahuan. Maka kita akan menjadi orang yang apa? Berbahagia. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kalau kita mengalami pertumbuhan secara pribadi, maka kita akan mendapat banyak berkat. Saudara mendapat banyak berkat kalau bertumbuh. Ya, Amsal 28 ayat 20 katakan begini, orang yang dapat dipercaya
mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah ini yang saudara bisa bertumbuhnya dari apa? Bisa dipercaya. Saudara bertumbuh, pertama bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan. Supaya saudara bisa berbahagia. Itu bisa dipercaya. Otomatis saudara harus penuh hikmat dan pengetahuan. Jujur. Dan juga cerdas, terampil. Jangan ngejar mau cepat kaya. Tapi coba kejar, yang kita kejar adalah apa saudara? Dapat dipercaya. Katakan amin saudara. Orang yang dapat dipercaya itu kalau dikasih disuruh langsung dikerjakan. Sampai selesai. Lalu balik lagi serahkan hasil pekerjaannya. Saudara ini bisa dipercaya. Terus-terus diselesaikan. Saudara mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara akan dapatkan banyak berkat. Ini kuncinya. Kita mau bertumbuh. Makin dipercaya sama Tuhan. Paling penting makin dipercaya sama Tuhan. Saya ingin kalau kita makin dipercaya sama Tuhan, maka Tuhan akan pakai orang-orang untuk mempromosi saudara. Ya, untuk meluaskan bisnis saudara. Ya kan, untuk mengangkat karir saudara. Yang percaya katakan amin. Pelayanan saudara makin berkembang dipercayai sama Tuhan. Banyak orang. Itu kata kuncinya, dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, saudara harus terus bertumbuh, bertumbuh. Ya kan, di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bertumbuh saudara? Karena ya kan kalau kita bertumbuh, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan mendapatkan segala yang kita butuhkan. Yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita itu siapa? Tuhan. Secara rohani, secara jasmani, secara sosial, secara keuangan. Ini kebutuhan kita, empat aspek ini. Yang bisa mencukupi adalah siapa? Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita bertumbuh, maka seluruh kebutuhan kita akan dicukupi. Ya, dasar firmannya apa? Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kan, kenapa kita harus bertumbuh? Maka kalau kita bertumbuh, kita akan berbahagia. Kalau kita bertumbuh, maka kita akan mendapat banyak berkat. Kalau kita bertumbuh, maka kita gak khawatir dengan segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita akan dicukupi. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikut ada tiga alasan kenapa kok kita tidak mengalami pertumbuhan. Ya, saudaraku, pertumbuhannya kita mau lihatnya pertumbuhan rohani ya, saudaraku. Ya, bertumbuh secara rohani. Ya, dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya, dalam kasihnya, dalam penguasaan dirinya, dalam sukacitanya, saudaraku. Dalam imannya, pengharapannya, kasihnya. Terus kita, kenapa kok gak tumbuh? Kita bisa lihat orang, wah, begitu lama dia di gereja, sudah lama jadi Kristen, sudah lama melayani. Ketika ngalami yang namanya badai, langsung emosinya, saudara, meledak. Hari ini saya ingat, apa sih penyebabnya? Pertama, saudara, penyebab daripada tidak mengalami pertumbuhan adalah karena kita ini berpikir bahwa pertumbuhan itu hanya berasal dari pengalaman. Kalau kita udah rajin ke gereja, kita punya pengalaman-pengalaman, ya kan? Maka kita kan bisa bertumbuh. Katanya harus yang penting pengalaman banyak. Pengalaman itu perlu, saudaraku. Tetapi pengalaman belum tentu orang itu tua, belum tentu dia bertumbuh. Orang tuh lama, pengalaman dia ke gereja. Ya kan, pengalaman ke gereja berapa tahun? 30 tahun, 50 tahun saya sudah ke gereja. Pengalaman baca. Tapi belum tentu dia bisa bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu, Rasul Paulus, dia menulis begini saudara. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Dia ngomong begini saudaraku. Dia tulis, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pengalaman kan melakukan, ya kan, sesuatu, ya kan, berulang-ulang. Pernah melakukan sesuatu. Pernah begini, pernah begitu. Dengar baik saudaraku. Itu gak jaminan kita bisa bertumbuh. Kalau kita cuman percaya bahwa pertumbuhan pribadi itu berasal dari pengalaman. Saya kasih contoh,
seperti seorang pemanah yang dia nembakin anak panahnya itu, saudaraku, di luar target itu, saudara. Makin banyak dia pikir, dengan semakin banyak dia tembakin anak panah, maka dia makin berprestasi. Ya enggak dong. Kalau dia keluar dari target, dia berpikir, dia belajar bagaimana caranya mengarahkan anak panah ke dalam target. Artinya begini, ya, kita bisa bertumbuh dari pengalaman kita. Kita bisa pakai, ya kan, pengalaman kita untuk kita bisa bertumbuh. Hanya kalau kita mau belajar dari apa? Pengalaman. Yang ngerti katakan amin, saudara. Lalu memiliki target pencapaian pertumbuhan pribadi. Saudara yang sudah lama di gereja, kok belum dibaptis selam sih? Katanya percaya. Saudara gak pernah keluar dari Mesir tuh. Ya kan? Karena orang Israel tuh keluar dari Mesir harus lewatin apa? Laut Teberau. Saudara memang sudah sembelih anak domba, darahnya sudah dicurak, darahnya sudah dioles, saudara sudah lolos dan binasa. Percaya Yesus, ya percaya saya, Pak. Tapi baptis tadi belum. Lah, udah berapa lama gereja? Udah sekian tahun. Beberapa di antara saudara berkata, ya kan? Saya tanya lagi, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Kan pernah kan Petrus waktu kumpul nih, ada orang-orang semua ya, udah diinian sama Apollo, sama Barnabas, segala macam. Paulus datang, kamu tuh orang Efesus, sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Mereka sudah percaya sama Tuhan. Apollos sudah diajar, udah pengajarannya hebat. Kamu udah penuh Roh Kudus? Gak tahu tuh. Harus penuh Roh Kudus. Langsung Paulus tumpang tangan, mereka mulai penuh Roh Kudus berbahasa roh. Ini saudara Kristus. Jadi harus ada pertumbuhan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Jadi harus ada target pencapaian pertumbuhan. Terus, apakah saudara pernah bersyafaat gak untuk keselamatan orang-orang yang saudara kasihi? Apakah saudara sudah berbicara tentang keselamatan jiwa? Ya, untuk orang-orang yang saudara kasihi, saudara sudah menangkan jiwa belum? Target-target pencapaian cara rohani dalam hal apa? Bisa dalam hal doa. Bisa dalam hal apa? Pemberian persembahan. Kalau saudara sudah lama jadi Kristen, tapi belum berani bawa persembahan persepuluhan. Kata aku belum berani. Kenapa gak berani? Takut ya. Nah, ini harus ada pencapaian. Gak jaminan saudara bertumbuh. Ya kan saudaraku? Saya pernah punya pengalaman, saudara. Satu hari Tuhan tuh ngomong, apakah kamu tuh kalau ibadah, duitnya tuh sama dari tahun ke tahun? Monyet terus gambarnya. Ganti dong. Kamu kan mau dong bertumbuh. Bertumbuh tuh dalam persembahanmu ke Tuhan. Dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Dalam doamu kepada Tuhan. Pelayananmu pada Tuhan. Seluruh aspek itu harus bertumbuh. Waktu yang kamu berinya juga harus bertumbuh. Bukan cuma kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Bukan cuma kualitasnya, tapi kuantitasnya juga. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau. Apa cuma mau gitu-gitu aja? Tuhan tuntut, saudaraku. Nggak bisa, kita tidak bisa bertumbuh ngandalin pengalaman. Ada banyak dalam hidup kita yang kita bisa pelajari. Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan. Pengalamannya enggak. Pelajari itu. Dan punya target-target pertumbuhan. Katakan amin. Saya dapetin kata-kata dari seorang pemenang Pulitzer ya, saudara. Namanya Giancarlo Menotti, orang Itali. Dia ngomong gini, saudaraku. Neraka itu dimulai pada hari di mana Tuhan memberi kita visi yang begitu jelas tentang semua yang mungkin dan bisa kita capai, saudara. Namun kita tidak mau, tapi kita tidak mau mencapainya. Kasih karunia Tuhan yang kita sia-siakan. Apa kasih karunia? Yesus yang mati di salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia karuniakan anak itu. Itulah kasih karunia Allah. Disia-siakan. Dan apa? Semua yang harusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Itu yang namanya neraka, saudaraku yang sebisus. Jadi ya pengalaman aja enggak jamin kita bertumbuh. Tapi kalau kita mau belajar dari pengalaman, lalu kita punya pencapaian-pencapaian, ada target pencapaian, saya percaya kita akan mengalami pertumbuhan. Yang percaya katakan amin.
Yang kedua, kenapa orang tidak ngalami yang namanya pertumbuhan, saudaraku? Karena kita berpikir, pertumbuhan pribadi itu berasal dari apa? Informasi dan pengetahuan. Asal saya punya pengetahuan, asal saya punya informasi, saya ini ngalami pertumbuhan. Oh enggak juga. Paulus bilang begini, saudaraku. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang saya maksudkan di sini pertumbuhan pribadi, pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan di dalam apa? Kasih. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Ya kan? Saudara pernah kan mengenal seorang yang benar-benar cerdas, benar-benar brilian, tapi tidak pernah mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan, bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Orang ini seperti kayak ensiklopedia atau Google lah, saudaraku, yang sekarang, yang berisi pengetahuan, tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak pernah digunakan untuk kebaikan. Percuma punya pengetahuan juga. Kita pikir kalau kita belajar, kita kan bertumbuh. Enggak ada gunanya. Bukan pertumbuhan itu. Kamu punya pengetahuan, kamu punya informasi, kamu punya rahasia apapun, kamu punya iman. Kalau kamu enggak punya kasih, kamu enggak ada gunanya di mata Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, Yakobus 1 ayat 22 katakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pelaku firman itu apa, saudara? Ya kan, kalau kita bisa melakukan firman, itu pasti yang mendorong kita adalah apa? Kasih Allah. Karena kita mengasihi Allah, kita mau melakukan firman itu. Makanya ada target-target pertumbuhan yang tadi saya sebut. Oh, sudah baptis selam belum? Sudah bawa perpuluhan belum? Sudah melayani belum? Sudah bisa bersyafaat belum? Sudah bisa korban belum? Itu semua adalah pelaku firman. Dan kita bisa melakukan firman kalau kita punya kasih Allah. Kita tahu kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal. Nah, kasih inilah yang mendorong kita. Kita bisa mengampuni orang dan lain sebagainya. Tahu banyak, aku tahu harus mengampuni. Aku tahu harus begini. Aku tahu semua pengetahuan. Saudara, tahu aja enggak, bukan bertumbuh. Orang bertumbuh bukan pintar berdebat, tapi kelakuannya nol. Tapi saudara, yang maksudnya bertumbuh di sini adalah dia tahu firman, dia lakukan firman Tuhan itu. Jadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan pribadi bukan ketidaktahuan. Bukan karena tidak tahu. Punya pengetahuan tetapi tidak punya tindakan apa? Kasih. Saya berdoa, biarlah saudaraku yang Kristus, saudara dan saya, kita semua, kita mau bertumbuh. Katakan amin, saudara. Bertumbuh di dalam kasih Kristus yang di dalam nih. Yang ketiga, kita pikir bahwa pertumbuhan pribadi itu bisa terjadi secara otomatis. Gak bisa. Harus ada harga yang harus dibayar, saudaraku. Jadi bertumbuh itu tidak secara otomatis. Hanya karena kita sudah lama jadi pendeta, kita bertumbuh. Enggak. Saya mau jelasin begini. Ini bedanya nih, bedanya gini. Ketika kita masih anak-anak, kita bisa bertumbuh secara alamiah. Secara otomatis. Ya, sepanjang atau selama kita masih punya orang tua, punya pengasuh, punya guru yang mengajar kita, mendidik kita, melatih kita, maka sepertinya secara otomatis kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang setiap hari. Katakan amin. Kayak saya lihat ya kan, satu anak. Saya lihat dulu tuh gak bisa duduk. Sekarang sudah mulai bisa duduk. Lalu sudah mulai ngomong-ngomong, manggil-manggil nama. Saudara, dia bertumbuh secara alamiah. Saudaraku Yesus, masalah akan muncul. Kita juga gitu. Tiba-tiba kita dulu gak bisa jalan. Kita bisa jalan. Dulu gak bisa makan, lalu bisa makan sendiri. Semua sepanjang ada yang bimbing. Tapi ketika kita mulai
keluar dari sekolah. Kita sudah mulai dianggap sama orang tua kita. Ya kamu udah lulus sekolah, udah apa? Kita mulai di mana? Tidak ada lagi orang yang ngeliatin terus kita kayak dulu kan masih kecil. Di mana? Gak ada orang yang kayak zaman dulu lah dorong kita untuk bertumbuh, melangkah lebih jauh. Disitulah keputusan kita. Kita mau bertumbuh apa enggak? Makanya saya bilang, kalau mau jadi juara dalam kehidupan, lihatlah juara-juara dunia itu. Setiap juara, pasti dia punya pelatih. Walaupun pelatihnya tidak lebih hebat dari dia, tapi dia butuh pelatih. Betul gak saudara? Katakan amin. Dalam hidup kita, kita butuh yang namanya mentor. Makanya kenapa harus ada bapak rohani, ada ibu rohani, ada mentor, ada pembimbing, pembina, orang-orang yang ayo silakan. Ya kan? Kita bisa liatin, kita bisa belajar untuk kita bisa bertumbuh. Karena gini, harga pertumbuhan pribadi itu selalu lebih murah daripada biaya kebodohan, ketidaktahuan, dan stagnasi. Katakan amin. Ya kan? Walaupun mungkin harga untuk bertumbuh itu kayak kita harus, waduh, belajar banyak, harus pikul salib, sangkal diri, pikul salib, harus jalani. Tapi harganya masih jauh lebih murah ketimbang kita gak mau belajar. Bodoh, tidak tahu, stagnan. Karena kenyataannya, kalau kita tidak membayar harga untuk pertumbuhan pribadi kita, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Seperti, ya secara rohani tiap pagi, saudara saat teduh gak? Setiap minggu, saudara ikut ibadah gak? Baca gak buku-buku rohani? Selain baca Alkitab, masih gak? Nah sekarang, saya mau tutup dengan, ada 4 faktor yang dibutuhkan untuk bisa bertumbuh. Ini gak bisa lepas. Ada 4 faktor, saudaraku. Yang pertama, setiap kita harus berada di lingkungan hidup yang tepat. Raja Daud di dalam Mazmur 1 ayat 3, dia menggambarkan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia menggambarkan begini saudara, ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Jadi saudara, kita bisa bertumbuh secara rohani. Kita bisa bertumbuh makin sehat secara jasmani. Kita bisa bertumbuh dalam keuangan kita, mengelola keuangan dan lain sebagainya. Dengar baik saudaraku. Hanya apabila kita berada di lingkungan yang tepat. Katakan amin saudara. Di lingkungan hidup yang tepat. Saya udah pernah kasih contoh pada waktu itu. Kalau bibit ikan koi kita letakkan di dalam sebuah mangkok yang kecil, maka bibit ikan itu, ya kan, tidak akan menjadi lebih besar dari apa? 10 cm. Ikan koi, saudara, ikan koi, ikan Jepang. Kalau ikan koi itu ditaruh ke akuarium, maka ikan koi itu bisa bertumbuh lebih besar lagi. Tapi kalau kita letakkan ikan koi ke dalam kolam, sebuah kolam yang besar, maka ikan koi itu bisa bertumbuh. Panjangnya bisa apa? 1 meter. Yang harganya bisa berapa? Miliaran rupiah, saudaraku. Prinsip yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, kita melakukan hal yang benar, dengar baik saudara, maka kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam segala aspek daripada kehidupan kita. Lingkungan saudara, coba lihat saudara. Kalau saudara, ada bilang, Pak memang aku kerja ya, ini gaji lebih besar, tapi aku gak damai sekali. Orang-orangnya begini, 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 begini. Waduh, gak tahan. Nah sekarang nasihatnya adalah, apakah kamu bisa gak jadi terang buat mereka, mempengaruhi mereka.
damai sejahtera tetap ada, tapi kamu bisa mempengaruhi mereka. Kamu bisa gak jadi garam? Ya kan? Kalau tidak bisa, kamu harus berdoa. Seperti Lot, saudaraku Yesus Kristus. Ya, Lot, dia orang benar, tapi dia hidup di tengah-tengah orang fasik. Akhirnya Lot itu menderita jiwanya, saudaraku. Sepertinya dia ingin dapatkan harta yang lebih banyak, karena itu daerah subur. Tapi saudara lihat sini, ujungnya apa? Lot, saudara, seluruh harta kekayaannya habis. Istrinya, saudara, jadi tiang garam. Dua anaknya orang fasik, karena bergaul di lingkungan orang, tinggal di orang-orang fasik. Cuma dia orang benar, saudaraku. Jadi kalau untuk mau bertumbuh, saudara harus tahu, coba lihat lingkungannya. Saudara punya tanaman, saudara lihat kalau tanaman ini gak bertumbuh, bahkan nanti ujungnya akan mati. Saudara harus tahu bahwa tanah tempat ini mungkin gak cocok lingkungannya. Itu dia harus dipindahkan di tempat yang lain. Yang ngerti katanya lingkungan. Perhatikan juga lingkungan anak-anak kita. Makanya sering saya doa, sering saya omong sama anak-anak muda. Kamu kalau mau menikah dengan calon kamu, pastikan dia tuh ada di lingkungan yang mana, lingkungan pergaulannya. Komunitas calon kamu tuh komunitas apa? Kalau komunitasnya narkoba, walaupun di mata kamu dia bukan pecandu narkoba, hati-hati. Ini contoh-contoh yang sebenarnya. Tapi kalau dia komunitasnya adalah para hamba Tuhan, orang-orang cerdas, orang takut Tuhan, udah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu Alkitab katakan. Pertama itu bertumbuh. Saya bisa bertumbuh lingkungan. Kalau lingkungannya seperti orang baik, tapi ngomongnya negatif terus tentang Tuhan, tentang gereja, tentang hamba Tuhan, saudara punya iman menderita. Kelihatannya, wah satu nih sama, sesama pengusaha, sesama mungkin orang-orang. Yang kedua, bagaimana cara itu bisa bertumbuh? Kita harus berfokus kepada Kristus. Paulus berkata gini dalam 2 Korintus 4, 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus, dia menghadapi penderitaan, pencobaan, saudara, kesukaran dalam beritakan Injil. Dia tahu bahwa semuanya itu suatu saat akan berlalu, ya kan? Dan dia akan dapatkan ketentraman dan upah di sorga. Gitu juga saudara, saat kita menghadapi kesukaran, mudah buat kita berfokus atau menaruh perhatian kepada penderitaan itu. Saudara, bukan pada tujuan utama kita ke depan. Ya kan, saya ingin bagikan sama seperti olahragawan, saudaraku. Ya, dia berfokus, ya kan, konsentrasi olahragawan itu apa? Pada finish, garis akhir pertandingan. Walaupun dia capek, walaupun dia mengalami kesakitan, walaupun dia mengalami penderitaan, dia mengabaikan penderitaannya itu. Yang penting dia bisa capai garis akhir dan menang. Kalau kita lihat para pelari, kita melihat para apa namanya yang main sepeda sampai yang Tour de France, itu benar-benar kayak berdarah dan jatuh. Dia terus menggaris akhir. Sama begitu juga dengan kita, saudaraku. Kita harus fokus kepada upah atas iman kita dan sukacita selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, perhatikan ini, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Pada saat nanti, saudara, semua penderitaan kita akan berakhir. Semua duka cita akan menjauh. Katakan amin, saudaraku. Seorang ahli manajemen kepemimpinan, Dr. Peter Drucker, saudara, dia tulis begini, saudara, ada kata-katanya. Faktor yang menghambat pertumbuhan, pertumbuhan pribadi, saudara, atau pertumbuhan dalam perusahaan, organisasi, atau gereja juga, apapun yang saudaraku, dia bilang gini, bukanlah mereka melakukan sesuatu yang buruk, atau bukanlah mereka melakukan sesuatu dengan buruk, tetapi mereka ingin melakukan banyak hal dengan baik, banyak hal dengan baik. Dia mau bicara tentang apa? Kunci pertumbuhan itu adalah apa? Fokus untuk satu hal. Thomas Alva Edison menegaskan ini sebenarnya.
dia bisa jadi penemu banyak temuan-temuannya. Bola, lampu lah, aki, baterai untuk itu saudara. Banyak-banyak saudara, generator, semuanya. Thomas Alva bilang gini, yang membedakan saya dengan orang banyak, saya bisa menemukan banyak hal dan orang lain tidak. Karena apa? Saya mengerjakan satu hal terus menerus sampai selesai, sampai berhasil. Orang banyak mengerjakan banyak hal, ya kan? Dengan kualitas yang berbeda. Hari ini saudara, kita juga seperti itu. Kami coba pelayanan kami, ya. Pelayanan kami hanya doa pujian penyembahan, ya kan? Hadirat Allah, ya kan? Healing, itu aja. Saya cuman itu aja. Beritakan Injil, fokus pada Kristus. Kita mau nggak mau melebar kemana-mana. Saya melihat ketika kita mulai fokus, saudara, disitulah kuasa Allah, pengurapan makin dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kalau kita ingin bertumbuh, kita harus siap, sedia mengalami perubahan. Kita gak mungkin bisa bertumbuh kalau kita tidak mau berubah. Saudara, oleh karena itu kita tahu, ya saudara, kalau kita mau bertumbuh kita harus berubah. Artinya apa? Kalau kita tahu kita berada di lingkungan yang tidak tepat, sehingga kita tidak bertumbuh, kita harus siap merubah lingkungan kita supaya kita bisa bertumbuh. Katakan amin saudara. Kalau selama ini kita mau lakukan banyak hal, saudara, tapi tidak bertumbuh, lakukan satu hal saja pada hari itu sampai selesai, maka saya percaya saudara akan bertumbuh. Berubah saudara, karena berubah itu berat, berubah itu sulit, karena kita gak biasa dengan sesuatu yang baru. Tapi ketika saudara mau bertumbuh, saudara dan saya harus berubah. Katakan amin saudara. Yang keempat, jalani dan nikmati daripada hidup saudara. Dengan apa? Mengucap syukur. Jadi saudara harus bisa menikmati perjalanan hidup Anda dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah saudara mau mengalami pertumbuhan? Banyak duduk diam. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin bertumbuh Tuhan, secara rohani. Aku ingin tumbuh. Kalau saudara bisa bertumbuh, dengar baik, saudara akan menjadi orang yang apa? Berbahagia. Saudara akan mendapat banyak berkat. Apapun kebutuhan saudara, baik secara rohani, jasmani, sosial, dan keuangan, Tuhan akan cukupi. Kalau saudara mau bertumbuh, hari ini saya berdoa, kita sama-sama bertumbuh. Terbukti saudara ada di menara doa ini. Kita akan siapkan, kita makan perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita makan perjamuan ibu bapak. Tuhan, satu kerinduan kami, biar kami bisa bertumbuh di dalam kasih. Kami baru bisa bertumbuh ya Tuhan. Manusia batinnya kami terus diperbaharui dari hari ke hari ya Tuhan. Biar kami tidak melihat ya Tuhan penderitaan kami hari ini. Kami hanya melihat kemuliaan Allah ya Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang setia. Oleh karena itu Tuhan, biar kami mau bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan. Tuhan, supaya kami bisa jadi orang yang berbahagia.
Kami menjadi orang ya Tuhan, makin bisa dapat dipercaya. Supaya kami bisa mendapat banyak berkat. Kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya itu ditambahkan buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi teman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini menerangkan dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Setiap umatmu, bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Bapa dalam nama Yesus aku berdoa. Terus setiap anak-anakmu yang setia di dalam menara doa online ini Tuhan. Berkatmu turun, berkati mereka. Khususnya Tuhan yang sudah mengikuti dan juga membawa persembahan ya Tuhan. Untuk mendukung pelayanan kami tempat ini ya Bapa, berkat mereka berlimpah-limpah. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita kesukaan untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897-8617-009, Caroline 0813-6638-3377.